Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua, selamat ketemu dan berjumpa lagi di menu berbuka puasa di sore hari ini. Apa kabar semuanya? Tentunya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Oke, baiklah teman-teman, kita lihat-lihat apa saja menu berbuka di sore hari ini. Kita lihat ya. Wow, ada apa gerangan? Ini apa ini? Sayur bumbu ketoprak. Oh, sayur bumbu ketoprak. Ketoprak. Oh, ini makanan khas. Ini iwak. Oh, iwak peye, katanya iwak peye. Iwak peye. Bakwan. Nah, bakwan jagung. Nah, ini bakwan jagung. Jadi kalau tadi iwak peye, yang ini bakwan jagung. Dicocol nanti dengan saus tomat. Sambal pedas, saus sambal, iya saus sambal. Ini sayurannya, oh. Oke. Okay. Kita lihat di sebelah kanan ini, ya ini sama. Oke, okay. Nah ini ada telur, telur dioseng. Telur ceplok dioseng. Nah, yang ini pindang ikan seluang. Oh, ini pindang ikan seluang. Jadi di sini ada ikan seluang, ada tomat, ada nanas. Oh, lengkap ini, sedap betul. Jadi kita selalu menghidangkan namanya pindang, ya makanan khas Sekayu. Sip, ya. Oke, kita lihat minumannya ada apa. Ini minumannya kembali ke es batu. Es batunya ini ada selasi dicampur sama timun serut. Oh, timun serut. Nah, jadi timun serut sama selasi terus es batu. Batunya apa, batu apa itu? Marjan. Ya. Campur marjan, kokom pandan. Oh, panas-panas begini. Hari ini sangat panas, guys. Ini lebih dari 30 derajat hari ini. Tapi kebetulan di sore menjelang berbuka ini ada hujan sedikit. Jadi agak mendingan, agak sejuk. Nah, nanti disejukkan lagi dengan kesegaran minuman esnya. Ya, pokoknya mantap ya. Waktu berbuka di sore hari ini jam 18:09. Nah, hari ini jam 18:09 untuk wilayah Kota Sekayu. Waktu Indonesia bagian barat. Sekarang sudah menunjukkan jam 17:55. Jadi kita tinggal 14 menit lagi menjelang berbuka puasa Ramadan di sore hari ini.
Pokoknya menunya mantap. Ya di komen guys ya, di komen teman-teman ya, di komen. Nah nanti kira-kira menu apa selanjutnya silakan di komen. Mungkin ini karena apa namanya tuh Ramadannya hampir selesai nih, jadi menunya kebingungan. Tukang masaknya kebingungan mau cari menu apa. Oke, silakan di komen ya. Menunya apa untuk besok?